Keningkan cipta dimulai. Mati para pendahulu kami dengan rito dan ampunan. Anugerahi kami jalan keteladanan. Muliakan kami dalam iman. Kuatkan hati dan langkah kami meraih kejayaan, agar tak sia-sia air mata dan pengorbanan. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat upacara. Penganugerahan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan bintang jasa. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan bintang jasa kepada yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus dalam rangka memperoleh gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan bintang jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 109 dan 110 TK tahun 2021. Nomor urut 1, almarhum Tombolo Tutu, tokoh dari Provinsi Sulawesi Tengah. 2, almarhum Sultan Haji Muhammad Idris,
tokoh dari Provinsi Kalimantan Timur. 3. Almarhum Haji Usmar Ismail, tokoh dari Provinsi DKI Jakarta. 4. Almarhum Raden Arya Wangsakara, tokoh dari Provinsi Banten. Masing-masing dianugerahi gelar pahlawan nasional. 5. Almarhum Dr. Iketut Suryanegara, SPOGK KFM Mars, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, Provinsi Bali. 6. Almarhumah Suci Lia Indah, AMK, perawat pada RSUP Dr. Sitanala, Tangerang, Provinsi Banten. Mewakili 221 penerima lainnya, masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama. 7. Almarhumah Emia Loina Lasia Karolin, bidan pada Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan, Provinsi DKI Jakarta. Mewakili 76 penerima lainnya, masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Dararia. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.